Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuhi wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqnal hikmata wa thabatal zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wal najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Shifaul Qulub karangan seorang ulama daripada Aceh yang bernama Syekh Abdullah rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Pada malam ini masih lagi kita melihat beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang kelebihan ilmu dan para alim ulama. Sebelum kita masuk bab yang kedua, kelebihan mengucap kalimah la ilaha illallah. Hadisnya yang berbunyi qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin. Hadis dia kata. Maksud hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa menziarah ia akan orang alim maka serasa-rasa menziarah ia akan daku, dan barang siapa menjabat tangan orang yang alim maka serasa-rasa menjabat tangan akan daku, dan barang siapa duduk dengan orang alim maka serasa-rasa duduk ia dengan daku dalam dunia, dan barang siapa duduk dengan daku dalam dunia ini nescaya ia menduduk akan dia oleh Allah Taala sertaku di dalam syurga. Ini dia antara kelebihan ziarah orang alim. Orang alim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita ziarah orang alim, kita memuliakan orang yang warak yang bertakwa kepada Allah, dan kita berjabat tangan dengan orang alim yang mempunyai silsilah hadis musafahah, iaitu ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man safahani aw safaha man safahani dakhala al jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man safahani, barang siapa yang bersalam dengan aku, aw safaha man safahani, atau bersalam dengan orang yang pernah bersalam dengan aku sehinggalah hari kiamat, maka masuk syurga. Hadis ni disebut oleh para ahli ulama iaitu hadis musalsal, hadis yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat musafahah, iaitu mereka ni duduk dalam majlis ilmu ataupun sentiasa berdamping dengan para alim ulama, maka orang ulama ni boleh memberi syafaat. Orang alim ulama ni boleh beri syafaat, ya Allah ya Tuhanku, dia ni anak muridku yang pernah bersama dengan aku, makan bersama aku, bersalam dengan aku, masukkan dia dalam syurga. Allah berikan kelebihan kepada para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Taala. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kunu ulama as-salihin, jadilah sekalian kamu ulama yang saleh. Fa in lam takunu ulama as-salihin, sekiranya kamu tak boleh jadi ulama yang saleh, fajalisul ulama, maka duduklah kamu berserta dengan ulama.
duduk majlis mereka. Di antaranya ziarah dengan orang alim ni, orang alim kalau kita ziarah banyak memberikan manfaat. Bukan cerita lara-lara tapi mengajarkan ilmu, adab-adab. Itu orang alim. Tapi kalau ziarah orang alim, dia mengarut je, dia bukan alim. Maksudnya kalau kita ziarah orang alim, setiap kali kita ziarah ada manfaatnya dan ada pertambahan ilmu betul orang yang alim. Dan sehingga menjadikan kita ini satu idola, iaitu Tok Guru ni lah menjadi alim, idola kita dari sudut amalannya, dari sudut ketakwaannya, dari sudut ahli keluarganya, mencerminkan seumpama Tuan Syekh ini beramal dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduklah bersama dengan orang alim yang soleh. Wasma'u ilman yadullukum alal huda wa yaruddukum alal radi. Iaitu kamu dengarlah ilmu orang alim ini yang soleh. Ilmu yang mana? Yadullukum alal huda. Iaitu ilmu yang menunjukkan kepada kamu huda, petunjuk. Wa yaruddukum, dan ilmu yang boleh kamu menepis dan menolak segala ar-radi, benda-benda yang tak elok. Jadi bila kita duduk dalam majlis orang alim ni, menambahkan ketakwaan. Menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menambahkan rasa raghbah, keseronokan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu duduklah majlis majlis orang alim yang disebut dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan sebentar tadi. Oleh sebab itu, barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim, seolah-olah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan dudukkan dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat besok, mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-majlisus salihu, majlis yang saleh. Majlis yang mengajakkan kita ini mendampingkan diri kepada Allah Taala, yukaffiru minal mu'mini. Majlis ini menghapuskan daripada orang yang beriman ini alfai alfi majlisin min majalisis su, beribu-ribu-ribu dosa daripada duduk majlis yang tidak baik. Ini kelebihan duduk bersama dengan orang-orang alim. Duduk bersama dengan orang-orang alim, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala telah berkata, kelebihan orang yang benar-benar alim ini, dan kita bila duduk dengan dia akan menghasilkan dan membuahkan 10 perkara, iaitu yuradu lil alimi asyaratu asya. Yang dikendaki dengan orang alim yang kita nak duduk dengan dia ni ialah mesti memenuhi 10 perkara ini. Yang pertama, al-khasyiatu. Mana kalau kita duduk dengan orang ni, orang alim, orang kata ni, al-khasyiah, rasa takut kita kepada Allah. Takut itu berdasarkan apa? Takut kena berdasarkan ilmu yang telah dicurahkan. Ini betul orang alim. Yang kedua, kata ulama, nak kenal orang tu alim ataupun tidak, yang kedua, an-nasihatu, iaitu adanya nasihat. Dengan nasihat tersebut mengubahkan keadaan kita. Daripada dulu kita lalai, bila kita hadir majlis orang alim ini, nasihat dia itu memberi kesan kepada kita sehingga berubah keadaan kita. Yang ketiga, asy-syafaqah, ada sifat belas kasihan. Kita ni mempunyai sifat asy-syafaqah. Dulu sebelum ini seorang suami yang garang, yang bengis, menjadi seorang suami yang soleh. Berubah bila duduk majlis ilmu. Ni kalau duduk majlis ilmu, balik mengaji, pergi marah-marah, pergi terajang sana, baling sana, baling sini, tak ada manfaat gitu.
Orang alim ni tidak mengajarkan. Saya tengok orang alim tu pun sama. Ha. Patutlah dia lambat balik, pergi kena roti canai, sebab dia tak boleh duduk balik rumah cepat. Sebab dia balik rumah selalu gaduh dengan bini pula. Orang alim ni dia tak ada syafaqah. Tidak ada syafaqah dengan anak-anak, tak ada syafaqah dengan isteri. Rasa tak puas hati dengan isteri, kahwin lagi seorang. Tak puas lagi, kahwin lagi seorang. Ha, tak puas lagi, cerai pula yang pertama, cerai pula yang kedua, kahwin lagi. Tak ada syafaqah. Ini bukan menunjukkan seorang orang alim yang beramal dengan ilmu. Tapi orang alim yang beramal dengan ilmu ini, dia ada syafaqah. Ada belas kasihan, anak-anak yang menjadi anak yang soleh, isteri-isteri yang salihah. Allahu Akbar. Syafaqah, begitu. Dengan memandangkan pada susuk tubuh badannya dan ahli keluarganya, Allahu Akbar, menjadi contoh kepada kita. Dan seterusnya, tanda orang alim ni, walihtimal, sanggup menanggung kesusahan dan kepayahan. Apa-apa ujian Allah, kita tengok muka dia tenang aja. Tidak nampak keluh kesah. Menunjukkan bahawa ni syekh ni betul-betul beramal apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak nampak keluh kesah. Walaupun dia sakit, walaupun dia ni susah, tapi tak nampak susah dia. Dan seterusnya, ciri-ciri orang alim ini yang kelima, as-sabru, sabar. Sabar dalam semua keadaan. Sabar menunaikan perintah Allah. Sabar meninggalkan segala larangan Allah. Sabar dengan ujian-ujian Allah Ta'ala. Sabar dia. Ha. Maka orang ni orang alim. Ha, orang alim. Dan seterusnya yang keenam, al-hilmu. Bersifat, ada sifat hilm. Lemah lembut. Ha. Bukan seorang pembengis, bukan seorang yang maki-maki orang. Dan orang alim ni orang yang seorang yang al-hilmu. Ha, sifat Allah al-halim ada pada diri dia. Seorang yang al-hilmu. Sepatah dia cakap dekat kita, memberi kesan. Gitu. Ini orang al-hilmu. Dan seterusnya, at-tawadu'. Yang ketujuh, sifatnya ialah at-tawadu'. So, yang humble, orang yang tawadu', merendah diri. Tidak berbangga dengan kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Dan seterusnya, wal-iffatu min amwalin nas. Dan tidak mengambil harta manusia. Iffah, dia jaga sungguh. Ni kadang-kadang kutip derma, kata nak bantu anak yatim, dia masuk dalam poket dia lagi banyak daripada bagi anak yatim. Ini bukan orang alim. Minta derma nak buat pondok, tak bangun-bangun juga, tak bina-bina juga pondok. Yang kita nampak, kereta dia yang tukar. Jadi tak ada apa. Orang bagi derma, dia jual tanah tersebut dan sebagainya. Ini tak ada tanda orang alim. Orang alim dia tidak berani nak ambil walaupun satu sen daripada harta orang. Lillahi ta'ala. Demi untuk fi sabilillah, sanggup mengeluarkan harta dia dan sanggup mengorbankan demi untuk mempertahankan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bermegah-megah, tidak mencarikan dunia, tapi mencari kerana Allah. Ini orang alim sungguh. Orang alim. Waddawamu ala nazari ala al-kutub. Ciri-ciri orang alim ni sentiasa berdamping dengan kitab. Sentiasa berdamping dengan kitab. Tapi kalau sentiasa berdamping dengan Facebook, berdamping dengan WhatsApp dan semua ni, ini bukan orang alim. Orang alim sentiasa berdamping dengan kitab, berdamping dengan Al-Quran, berdamping dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, wa an yakuna babu maftuhan lil wadi' wasyarif, dan dia sentiasa menerima kehadiran sama ada orang tu susah ke, orang tu berkedudukan ke, sentiasa melayan orang ni, tak ada perbezaan, sama je. Orang yang wadi', orang yang nampak macam tak apa bagus pun, dia pun layan, dia berikan ilmu, memberikan nasihat. Sama ada dia pembesar-pembesar pun dia layan dengan baik, begitu. Waqillatul hijab. Waqillatul hijab. Dan dia kurang hijabnya, makna tidak ada gate ataupun tidak ada batasan, siapa-siapa pun boleh bersama dengan dia.
sama ada dia tu budak-budak, siapa-apa pun, kalau duduk dalam majlis dia, minta pandangan dia, maka tidak ada membeza-beza di antara orang dengan orang lain. Ini di antara 10 yang disebut oleh para alim ulama, ciri-ciri ulama yang salihah. Ada ulama-ulama yang salihin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nabi SAW memperingatkan kepada kita menerusi hadis yang lain. Di antaranya, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama li arba'in dakhala an-nar. Barang siapa menuntut ilmu kerana nak empat perkara ni masuk neraka. Kalau menuntut ilmu nak empat perkara ni masuk neraka. Yang pertama, li yubahiya bil ulama. Menuntut ilmu, banyak ilmu, nak berbangga-bangga dengan ulama. Saya begini, saya begini, nak berbangga-bangga. Auliyumariya bihi sufaha, dia ada ilmu bertujuan untuk berdebat-debat dengan orang yang tak pandai. Ada ilmu tujuan untuk berdebat. Wah, kata begini, begini, dalil begini, bukan menambahkan ketakwaan. Berdebat-berdebat ni buang masa sampai berhari-hari. Jawab sana, jawab sini, jawab sana, ibadat tidak bertambah. Dia berdebat dengan orang yang jahil, tidak memberi manfaat. Orang tu tak tahu apa, kita nak berdebat dengan dia. Katakan isu, katakan kita nak berdebat isu korban, boleh ke daging korban ni bagi kepada orang kafir, tak bagi orang kafir, katakan gitu. Nah, isu yang dibahaskan zaman sekarang ni, boleh ke tak boleh. Orang ni kata apa salahnya, begitu. Orang ni apa pula, apa bezanya dan sebagainya. Kalau kita bercakap dengan orang tak pandai, buat apa? Tak ada memberi manfaat. Rujuk kepada orang alim. Orang alim memberikan penjelasan yang tidak ada khilaf di kalangan para alim ulama. Contohnya, kalau nak bagi juga orang bukan Islam, mengelakkan daripada khilaf ulama yang begitu banyak, ada kata harus, ada sebagainya, hendaklah daging korban tersebut dimasak, bagikan mereka makan, tak ada khilaf. Sebab kita tidak memberi barang yang mentah. Contohnya, YB kita bukan Islam, dia datang makan daging korban, kita masakkan buat asam pedas. YB ini daging. Khilaf, tak ada khilaf di kalangan para alim ulama. Hatta di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i menyatakan, idza tubikha lahmuha, idza tubikha lahmuha, apabila dimasakkan daging korban tersebut, maka haruslah bagi mereka makan. Sebab dia tidak jadi mentah. Jadi kita nak mengelakkan pada khilaf, tak payahlah kata mazhab Maliki kata begini, Hanafi kata begini. Bukan semua orang tahu Hanafi tak Hanafi. Bukan semua orang tahu Maliki tak Maliki. Bukan semua orang tahu ini pandangan Imam Abu Lais, ini pandangan Sufyan Ats-Tsauri. Tak ada orang tahu. Maka untuk mengelakkan khilaf, kita kata kalau YB nak datang juga, maka kita buat masak, masak asam pedas, masak kicap dan seumpamanya, kita jamukan dia. Tidak ada khilaf di kalangan para ahli ulama kerana sudah bertukar daripada daging korban mentah kepada yang telah dimasak. Hilang khilaf. Masyarakat pun boleh menerima, tak payah berbantah, jawab sana, jawab sini, jawab sini, tidak memberi manfaat. Tidak memberikan manfaat begitu. Ini orang alim sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang terkenal Al-Majmu'. Selesai masalah. Selesai masalah. Contohnya kita adik-beradik kita ada yang bukan Islam. Jadi nak datang rumah kita, macam mana dia nak makan daging korban? Kita masakkan. Barangkali ada adik-beradik, ada saudara mara kita, terutama kita negeri Melaka ni, ada adik-beradik yang bukan Islam, adik-beradik isteri yang bukan Islam, dia tahu mak kita nak makan daging korban macam mana? Maka kita masakkan. Kita masak, dia pun makan sama-sama, maka hukumnya adalah harus yang telah digariskan oleh para alim ulama dengan membahaskan begitu panjang. Contoh begitu. Jadi alim ini memberikan pandangan, senang nak terima. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Ini Malik apa pandangan pening kepala kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Au yuqbilu bihi ujuhan nas. Siapa menuntut ilmu supaya ramai pengikut dia. Supaya orang ramai menumpukan perhatian kepada dia. Seronok begitu. Tujuan nak jadi glamour. Oh, ini masuk neraka.
aw ya'khudhu bihi minal umara'i al mala wal hurmata al 'am wal jaha wal manzilata, ataupun dia ada ilmu bertujuan apa? Boleh bodek pemerintah. Jadi dia sebagai seorang tukang bodek sehingga mendapatkan banyaknya projek, banyak harta, banyak diberikan kedudukan, diberikan kedudukan yang tertinggi. Ulama kalau menuntut ilmu itu tujuannya, neraka adalah tempat kamu. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak duduk majlis orang alim, tak ada ciri-ciri ni pada orang tersebut. Tak ada ciri-ciri ni pada orang tersebut. Al-Imam Sufyanus Sauri rahimahullah ta'ala pernah berkata, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Dia ambil hadis Nabi SAW dan jadikan kata-kata hikmah beliau, jadilah kamu orang alim au muta'alliman. Bukan senang nak jadi orang alim, tak boleh jadi orang alim, jadilah orang yang menuntut ilmu. Au mustami'an, ataupun jadilah orang mendengar ilmu pun dimuliakan oleh Allah. Wala takur rabi'a, tetapi jangan kamu jadi yang keempat. Fatahliku, jadi binasa kamu. Yang dimaksudkan yakni mimman la ya'lamu wa la yata'allamu, orang yang tak mau, yang tak ada ilmu, ataupun dia ni memang tak mau belajar. Wala yastami'u wa la yuhibbu, dan tak mau mendengar majlis ilmu, dan juga tidak suka kepada majlis ilmu. Tidak suka majlis ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka Nabi SAW bersabda, pergilah ziarah orang alim. Orang alim ini disebut oleh para ahli ulama ada tiga kategori. Al-ulama'u salasatun, ulama' ini ada tiga. Yang pertama, alimun billah wa alimun bi amrillah. Yang pertama kategori orang alim dengan Allah. Alimun billah, ya alimun bi qudratillah, alimun bi sam'illah, alimun bi iradatillah. Dia tahu, alim tentang ilmu tauhid. Alimun billah, alimun bi tauhidillah, itu alim dengan, alimun bi ma'rifatillah, itu alim dengan mengenal Allah. Wa alimun bi amrillah, dan juga alim dengan perintah Allah. Jadi orang yang alim kategori pertama ni, alim billah, alim bima'rifatillah, iaitu ma'rifah dengan Allah, dan dia juga alim dengan perintah Allah, yang mana ia takut kepada Allah dan yang mengajarkan mana-mana batasan hudud-hudud Allah. Ini haram, ini halal, ini makruh. Wal fara'id, dan mengajarkan ini fardu, ini sunat. Ini orang alim kategori pertama, al-alimu billah wa alim wal alimu bi amrillah. Kategori yang kedua, orang alim ni. Maka nak mengaji, ngaji golongan yang pertama tadi, alim billah, al-alim bi amrillah. Golongan yang kedua, alimun billah wa laysa aliman bi amrillah. Alim billah, iaitu dia alim dengan ilmu tauhid. Ada setengah ustaz ni memang dia alim, pergi mana pun dia mengajar ilmu tauhid. Tapi beliau tidak, walaysa aliman bi amrillah, tapi dia tak alim dalam sudut hukum fiqh. Dia tak alim. Bila tanya bab fiqh, bab simple-simple dia tahu. Yang dalam-dalam dia tak tahu. Bab tauhid dia alim. Cerita sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, alim billah. Ataupun dia alim billah, seorang ulama sufi yang alim, tapi dia tidak alim bi amrillah. Kalau tanya bab fiqh, habis, hancur. Tanya bab fiqh, hancur. Dia tak tahu. Ini la ya'lamu al-hududa wal-fara'id. Dia tak tahu tentang mana batasan halal dan haram, terutama kalau berkaitan dengan fiqh-fiqh semasa ni. Kita orang tanya dia, Tok Syekh, dia mengajar tauhid. Kita tanya, Tok Syekh, boleh ke korban untuk si mati? Dia tahu ya. Ana rasa boleh kot. Dia jawab ana rasa kan. Ana rasa boleh, ni tak boleh dalam hukum fiqh. Mesti ada dalil. Kalau kata boleh, ini dalilnya. Kalau kata tak boleh, ini dalilnya. Dia ni seorang alim, tapi kalau cerita apakah dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat maknawiyah, contohnya, oh dia hurai panjang.
dengan takluk ni tengah kita pun jadi takluk terus dengan begitu. Pening kita. Tetapi kalau cerita bab fiqh dia tidak alim. Cerita bab-bab yang berkaitan terhadap hudud-hudud semua dia tak tahu. Macam mana persabitan hudud dalam potong tangan mencuri ni, dalam persabitan orang ni berzina macam mana, kalau orang ni merogol macam mana, macam-macam. Sampai sekarang ni isteri pun boleh nak sabit rogol. Macam mana pula nak rogol isteri? Nama pun isteri. Kita pergi ambil undang-undang kafir, buat apa? Kita ambil undang-undang kafir. Kita suka pula mengambil undang-undang kafir. Nama pun isteri gitu. Bolehkah dinisbahkan orang seorang isteri dinamakan rogol? Dinamakan rogol. Kita pergi ambil mencedok undang-undang yang bukan datang pada Islam, ini orang ni hukumnya berdosa besar. Sebab tak percaya dengan hukum Allah. Tidak percaya hukum Allah. Hanya Islam mengajarkan, iaitu bersifat syafaqah, tidak menzalimi isteri. Nampak? Mengajar isteri kena taat pada suami, di mana keadaan-keadaan yang taat. Dan Islam cukup lengkap. Hak seorang suami, hak seorang isteri, hak bersama, tiga perkara yang dibahaskan dalam hukum fiqh. Kalau kita mengaji munakahan, yang pertama hak seorang suami, yang kedua hak seorang isteri, dan yang ketiga hak suami isteri. Ada tiga perkara. Ini orang alim. Kerana orang kita tak alim tentang Islam, tak alim tentang hukum fiqh, maka pergi mencedok pandangan-pandangan kafir ni nak dilaksanakan dalam negara. Ini perkara mengundang bala Allah. Sepatutnya kita menerangkan ini hak orang Islam. Orang Islam lebih lagi detail daripada agama lain, kerana dia ada hak seorang suami, hak seorang isteri dan hak bersama. Hak bersama ini kita tidak ajarkan. Kita tak ajarkan. Jadi contohnya Tok Syekh ni, dia alim dari sudut ilmu tauhid, tidak alim dari sudut ilmu ilmu-ilmu munakahat, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hudud, berkaitan pardu semua ni. Ini golongan yang kedua. Golongan kedua. Contohnya tentang korban kepada si mati. Al-Imam An-Nawawi pandangan terakhir kata tak boleh untuk si mati. Bila orang tanya kepada Imam An-Nawawi apa sebab tak boleh, dia kata Imam An-Nawawi kata, kalau nak sembelihkan korban mesti ada serah wakil. Dia kata kalau tak ada serah wakil macam mana kita nak sembelih? Takkan kita pun nak cakap dengan orang dah mati tu. Dia kita kata, "Pak, pak, tahun ni nak buat korban untuk bapak." Tiba-tiba jawab dia kat kubur, "Silakanlah," dia kata. Begitu. Maka oleh sebab itu Imam Nawawi berpandangan, maka hendaklah ada serah nihan. Serah nihan atau wakilkan sebagaimana dia mewasiatkan. Kalau dia wasiat, berwasiat, maka hendaklah ditunaikan wasiat tersebut dan boleh diambil pada harta pusaka. Sehingga dalam masa Imam Syafi'i menyatakan, kalau dia wasiat, kita telah laksanakan wasiat tersebut, kita tidak boleh mendapat bahagian daging tersebut. Seolah-olah dia menjadi nazar baginya. Seolah-olah menjadi nazar baginya. Jadi kita tak boleh. Bahagian orang lain kita boleh ambil. Untuk bahagian itu, kita serahkan pahala terus kepada si mati. Ini pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau orang ni nak juga buat, saya nak buat juga ustaz, kata. Itu Imam Nawawi ada tak pandangan yang lain? Ya, ada pandangan yang lain yang disebut oleh Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disebut seorang ulama yang alim, Al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala, berasal daripada Damirah Mesir, seorang ulama yang alim, ulama Azhar, mengarang kita An-Najmul Wahhaj fi syarih min hadi talibin li Imam Nawawi. Beliau pandangan Imam Rafi'i menyatakan boleh. Di antara Imam Ibadi, mereka menyatakan bahawa pahala tersebut adalah didahagakan oleh orang yang meninggal dunia. Contoh, kita boleh buat membuatkan haji badal. Macam mana haji badal boleh buat sedangkan dia tak ada serah pun niat? Dia kata, tak ada serah niat pun macam mana boleh buat haji badal? Macam mana boleh kita buat umrah badal? Macam mana, dia kata? Mestilah dengan keizinan ahli waris. Maka kalau dalam bab mengerjakan haji, orang lain nak tolong hajikan bapa yang sudah meninggal dunia, mesti keizinan ahli waris. Begitu juga apabila ahli waris mengizinkan dan melakukan korban untuk si mati, maka pandangan Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala dan Imam Abu Hasan Al-Ibadi dalam mazhab Imam Syafi'i,
mengatakan boleh selari dengan pandangan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullahu taala. Ala kulli hal, kita tidak mau berbincang panjang-panjang, kalau entah rasa nak buat ahlan wa sahlan. Kalau nak buat ini dan dia ada garis panduan, ini kena tanya orang yang alim dalam ilmu fiqh. Jadi ada orang alim dari sudut ilmu tauhid tapi tidak alim dalam ilmu fiqh. Jadi itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, alimun bi amrillah wa laysa bi alimin billah. Ada golongan ketiga ni, alim bi amrillah. Kalau cerita buat hukum-hukum ni, semua mazhab dia tahu. Bukan setakat mazhab, empat mazhab, Syiah pun dia tahu, Ibadi pun dia tahu, macam-macam mazhab dia tahu. Sampai kita mengaji dengan dia pening kepala, yang mana betul, macam mana ustaz, semua betul, Syiah pun betul, dia pun betul, semua betul kan. Ini pening kita. Tetapi dia walaysa bi'alimin billah, tetapi beliau tidak alim tentang ilmu tauhid, tidak alim tentang ma'rifatullah, tidak alim dalam ma'rifatullah. Kesannya dia tidak pernah takut kepada Allah. Dia langgar semua. Dia langgar, tidak rasa takut mencabar hukum Allah, tidak rasa takut melakukan benda yang mengundang bala Allah. Maka dia banyak kona sana kona sini. Macam mana syekh boleh buat? Kenapa yang tak buat? Hai, khilaf ulama syekh, khilaf. Dia kata. Sana ada pandangan yang kata kita kena melaksanakan prinsip, iaitu prinsip rahmah, contoh prinsip katakan masalih, ini rosak prinsip maqasid syariah. Kalau prinsip maqasid syariah tetapi mengundang kemurkaan Allah, maqasid tersebut tidak boleh dilaksanakan. Maqasid mesti bertepatan dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tiga kategori orang alim. Maka kategori orang alim yang pertama tadi itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ziarah dia, kita bersama dengan dia, seolah-olah kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat besok Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersama kita. Dan seterusnya lagi. Hadis. Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengajar ia akan suatu huruf, maka iaitu penghulunya. Barang siapa yang mengajar satu huruf, maka ia adalah guru bagi dia. Walaupun satu huruf, tok guru itu mengajar kita, maka ianya dikira sebagai sayyid, sebagai guru kita. Walaupun tok guru kita ni mengajar kita, iaitu mengajar ikra, abata, sa'abalah, apa semua kan, dia tu guru kita, dia tetap guru kita, mengajarkan kita A, B, C apa semua, sehingga kita tahu boleh baca, boleh faham, tak kena tipu, tidak kena gelentong. Kita belajar matematik, kita boleh tahu sehingga tidak kena tipu. Dia guru kita. Islam sangat menyanjung seorang guru, seorang guru gitu. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu kulluhum mauta." Manusia ni keseluruhannya umpama orang mati. "Illa al-ulama." Melainkan orang yang ada ilmu. "Wal ulama'u kulluhum sukara." Semua orang alim ni umpama orang mabuk. "Illa al-amiluna bil-ilmi." Malaikan orang yang beramal dengan ilmu. Dia banyak ilmu, jadi macam orang mabuk. Orang kata sasau. Rasa bangga dengan kedudukan dia, bangga dengan banyaknya sijil, banyaklah. Umpama orang mabuk. Tetapi yang dimuliakan, kata Sal Ibn Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala, seorang ulama tasawuf yang alim, yang digelar sebagai ulama yang sampai kedudukan maqam musyahadah bil qalbi, mana hatinya
sentiasa memandang kepada kebesaran Allah, memandang kepada kehebatan Allah, setelah dididik oleh pakcik dia. Jadi pakcik dia didik dia. Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa orang alim ni umpama orang mabuk, illal amiluna bil ilmi, mereka orang yang beramal dengan ilmu. Kalau kita banyak ilmu tak beramal, umpama orang mabuk. Wal amiluna maghrurun, orang rajin beribadat, beribadat juga boleh tertipu. Illal mukhlisun, melainkan orang yang ikhlas. Melainkan orang yang ikhlas. Jadi panduan yang disebut oleh Sahal rahimahullah ta'ala, kita ada ilmu, kita amalkan, dan pastikan bila kita beramal dalam keadaan ikhlas kerana Allah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, dan seterusnya lagi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud barang siapa mati ia di dalam menuntut ilmu, maka sungguhnya ia mati syahid. Jadi orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu ini, ianya adalah mati syahid. Syahid menuju ke akhirat. Kerana ianya nak mengeluarkan dirinya daripada jahil. Jadi Allah muliakan dia. Allah muliakan. Sebagaimana banyak terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada Abu Umamah Al-Bahili, sami'na anhu alaihi salatu wassalam annahu yaqul. Umamah Al-Bahili radhiyallahu an menyatakan, kami telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mauta idza jaa talibul ilmi ala hadhil halah mata syahidan. Mati apabila tiba kepada orang yang menuntut ilmu, maka ketika dia menuntut ilmu, dia meninggal dunia, maka mati dia adalah syahid. Maka mati dia adalah syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, marilah kita sentiasa berdamping dengan ilmu. Sebagaimana yang diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan juga daripada Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili juga meriwayat hadis yang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nasu alaikum bil ilmi. Wahai manusia, alaikum bil ilmi, ay ilzamu alaikum bil ilmi. Lazimilah diri kamu dengan ilmu. Alaikum bil ilmi, ay ilzamu alaikum bil ilmi. Qabla an yurfa'a, sebelum ilmu ini diangkat. Wa qila wa qabla an yuqbada, sebelum ilmu itu dicabut. Fal alimu wal muta'allimu kahazihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan, mengisyaratkan, iaitu begitu hampirnya dengan diisyaratkan jari-jarinya, jarinya iaitu digabungkan jari tengah dengan jari-jari ini, begitu hampirnya iaitu di antara guru dengan murid yang tidak boleh dipisahkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan isyarat dengan jari, bila dirapatkan jari seumpama begitulah hampirnya, begitu rapatnya guru dengan anak murid ini, dari sudut pahalanya sama. Mana kita menuntut ilmu juga dihukumkan ianya seperti fi sabilillah, orang yang mengajar juga fi sabilillah. Oleh sebab itu, kalau kita ada ilmu, waktu kita nak tidur, kita membaca pelajaran yang kita belajar yang boleh menghampirkan diri kita kepada Allah, maka Allah muliakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasal alimu ala firashihi wa nazara fi ilmi sa'atan kana afdala min ibadatil mu'mini amman. Apabila orang alim berada di atas tempat tidurnya, fa nazara fi ilmi, maka memandang kepada ilmunya. Oleh sebab itu, kita nak tidur dengan ada macam-macam bacaan. Kita baca suratul mulk, kita baca ayatul kursi, kerana kita memandang kepada ilmu yang kita pelajari, iaitu ilmu tauhid. Kita pandang tentang mentauhidkan Allah ketika nak tidur di atas ilmu yang kita pelajari, contohnya, yang sehingga kita rasa
takut kepada Allah Ta'ala kalau Allah cabutkan nyawa waktu tidur macam mana. Oleh sebab itu kita amalkan ilmu-ilmu ni sa'atan kana afdala min ibadatil mu'min ammantan. Amman adalah lebih baik ibadat orang beriman selama satu tahun. Maknanya sebelum kita nak tidur, kita sentiasa ingat-ingatkan pelajaran ilmu yang kita pelajari sehingga kita menghampirkan diri kepada Allah. Itu afdal, itu afdal, afdal. Dan seterusnya lagi hadis, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati ia dalam menuntut ilmu, nescaya diharamkan Allah Ta'ala tubuhnya daripada api neraka. Mana orang yang menuntut ilmu, maka kalau dia meninggal dunia, Allah peliharakan ia daripada dijilat oleh api neraka. Di antara hadis yang lain, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharja min baitihi yuridu masjidi, hadza la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kam manzilatil mujahidi fi sabilillah. Apabila seorang itu keluar daripada rumahnya, yuridu masjidi hadza, menghendaki masjidku ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau kita duduklah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang maghrib, jangan balik pula ke hotel. Nanti isyak baru datang pula. Duduk majlis dalam masjid, sambil-sambil mendengar majlis ilmu, faham ke tak faham, kita duduk majlis ilmu, orang tu cakap Arab tak faham pun duduk ajalah. Ataupun kita berselawat, kita duduk. La yuridu illa liyata'allama khaira. Tidak dia menghendaki duduk masjidku ini melainkan untuk belajar satu ilmu yang baik, au yu'allimahu, ataupun dia mengajar, kana kam manzilatil mujahid, kedudukannya seperti orang yang berjihad fi sabilillah, fi sabilillah. Jadi kalau kita pergi ke Al-Madinatul Munawwarah, jangan pula nak pergi ke Bin Daud lah apa semua, berjalan-jalan bila nak azan kamu datang, cari macam-macam, duduklah dalam majlis ilmu yang ada dalam halaqah-halaqah ilmu ini. Maka pahalanya begitu besar, begitu besar. Apatah lagi kalau kita juga balik di Malaysia ini, kerana telah kita didikkan semakin rupa, maka Allah mencampakkan perasaan kita ini sukakan majlis ilmu. Balik ke Malaysia pun dia akan menuntut ilmu, Allah berikan berkat. Tapi kalau balik umrah, balik haji, balik jadi haji sangkut je, adalah dua minggu dia rajin datang ke masjid, Jumaat pertama, Jumaat kedua semayang kat depan, ikat serban pun setengah jam ikat serban. Masuk bulan ketiga, bulan keempat, tak ada duduk depan. Dah tak ada nak ikat serban. Tak ada dah. Rujuk habis. Gondol pula kepala dah. Ustaz pun gondol. Tak ada beza mana ustaz, mana dia ulama. Mana ulama, mana ustaz. Ustaz pun sama. Rambut ustaz pun, pun sama. Tak boleh begini. Ulama dia ada pakaiannya. Ulama dia ada dia punya ketokohan dia. Perlu dijaga. Oleh sebab itu, institusi ulama perlu dipertahankan dari sudut pakaiannya. Kalau sama-sama dengan budak muda, setakat mana budak muda yang boleh kita tarik sehingga kita pun hanyut sama dengan dia? Sehingga kita telah menggadaikan maruah, sama-sama main gitar, sama-sama. Tak sepatutnya kita ajak dia jangan main gitar lah. Ni kita pun lebih handal daripada dia. Orang pun sama hanyut dengan dia. Pakaian kita tak berubah, kita pula terpaksa mengorbankan dan kita menggadaikan. Ya, sepatutnya mereka yang mengikut kita. Kalau orang yang alim dan bertakwa kepada Allah, sepatah kita sebut di mereka sehingga beri kesan. Bukan kerana kita main gitar wah-wah dengan dia, dia berubah. Itu hati kita kotor, dia akan jadi habis. Ulama-ulama dulu tak ada begitu. Tak ada sejarah. Tak ada sejarah. Lagi teruk di zaman jahiliah dengan pakaian yang mendedahkan aurat. Tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan iman yang kuat. Allah campakkan perasaan. Orang yang mendengar kalam-kalam ini berubah kerana imannya yang kuat, melihat budi perkertinya, akhlaknya, sehingga bila balik
terkenang sehingga berubah. Kalau ni balik sama-sama dengan ustaz ni, oh sama dia lagi hebat pula ustaz ni. Ini tak betul. Tidak ada sejarah. Kalau nak kata kita teruk, zaman jahiliah lagi dulu lagi teruk. Lagi teruk zaman jahiliah. Orang yang tak tahu, tak ada tamadun kata-kata itu, derhaka mak bapa, minum arak, berzina, macam-macam. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didik para sahabat? Bagaimana para sahabat berdakwah? Ha. Kita tengok di negara di Nusantara ni bagaimana Wali Songo, Allah berikan karamah kepada beliau. Karamah. Kita nak mesti ambil karamah yang dimuliakan oleh Allah. Ha. Sepatah dia cakap. Ha. Kita taklah lah sampai contohnya wali ni tunjuk buah-buah jadi emas. Ha. Macam cerita Wali Songo, ha, tunjuk buah-buah jadi emas. Ha. Tunjuk batu gali-gali keluar emas. Memang Allah boleh bagikan kepada para alim ulama. Di antara Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala, seorang wali Allah. Yang di beliau diilhamkan oleh Allah dinamakan ilmu kimia. Ilmu kimia lah. Maknanya dengan ini boleh jadi berubah, jadi ini berubah. Ha, boleh jadi emas, boleh jadi berikan kepada Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim. Syekh kepada tarikah As-Sazuliyah ataupun As-Sazuliyah, hadis As-Sazuliyah, Allah berikan ilmu sebab dia orang alim. Orang alim. Ha. Ini contoh sehingga berubah keadaan anak murid menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tak ada sama-sama nak berjoget dan apa semua. Dah sama-sama dengan zikir mengubah keadaan. Ini orang alim yang Allah muliakan. Ayat oleh sebab itu dalam kitab kita menyebut begitu. Maka Allah haramkan dia daripada api neraka. Kenapa? Kerana dia berubah betul. Ha, dan seterusnya hadis, barang siapa berjalan pada menuntut ilmu seolah-olah berjalan ke syurga Allah. Ini betul hadis, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan ke untuk apa, fi talimil ilmi, menuntut ilmu ini, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah permudahkan baginya jalan menuju syurga. Karena orang yang menuntut ilmu ini, ini adalah satu prasyarat untuk dapat syurga Allah. Ilmu yang mana dapat mengubahkan amalan dia ni, sebelum ni tak betul jadi betul. Sebelum ni bacaan ni tak betul jadi betul. Sini ibadat puasa tak betul jadi betul. Gitu. Cara dia nak berzikir daripada tak betul jadi betul. Oleh sebab itu selepas ini dia ajarkan kelebihan zikir-zikir di antara la ilaha illallah. Kita sambung lagi. Cerita la ilaha illallah pada malam ni. Hadis, barang siapa menolong ia akan orang alim. Yani orang yang mengajar atau menolong ia akan orang yang muta'alim, orang yang belajar. Jikalau ada ia dengan kalam yang patah sekalipun. Walaupun dia mengajar, nak tolong orang yang menuntut ilmu, bagi pensel pendek-pendek je. Ha, mana pensel, kalam atau pen dan seumpamanya, beri bantuan pada mereka ni. Maka serasa-rasa seolah-olah ia berbuat Kaabah 70 kali. Ini seolah-olah pahalanya yang begitu besar. Kerana dengan pen, dengan pensel, dia dapat tuliskan ilmu. Maka dengan ilmu tersebut, maka dia akan menjadi orang yang berguna di dunia dan di akhirat. Berguna di dunia dan akhirat. Ya, baik. Oleh sebab itu, para alim ulama berkata, ta'allamul ilma, belajarlah kamu akan ilmu, fa illam tanalu bi fid dunya hasan, walaupun dalam dunia ni kau tak dapat apa-apa pun. Memang ilmu tak ada apa. Tak ada lah nak jadi orang kaya, tak ada jadi orang yang berhormat apa semua, muda ilmu. Pada orang muda ilmu, orang yang mengaji di madrasah, tapi wali an yazumma zaman lakum khairun min an yazumma bikum, tapi ay yuzamma bikum, walaupun di zaman ini memandang tidak berhina, itu lebih baik dari kamu dihinakan besok di akhirat. Begitu mana kita ini, walaupun orang mana tak boleh sedih dengan kerja pun. Contoh kalau mengaji-ngaji sekolah agama dulu ke orang kampung saya mula-mula sekali mengaji.
Tak ada orang kampung, besok kau nak kerja. Kau nak kerja apa? Bila saya pergi alasan, barulah ada orang kampung. Alhamdulillah, ada yang tak nak ada yang banyak asal. Dulu pakcik-pakcik, termasuk pakcik saya, pakcik-pakcik. Kau mesti tak kerja, kau tahu. Sebab sekolah-sekolah utama dulu, kalau kakak-kakak, pakcik-pakcik tengok sekolah saya dulu pun, menangis. Mula-mula ayah saya kata, mak saya ikut. Kemudian, mak saya pergilah tengok, menangis. Menangis, sekolah-sekolah. Sekarang anak saya pun saya hantar itu. Sekolah-sekolah pendek, kerajaan pun dah ambil-alih. Guru-guru pun mendapat gaji yang stabil. Dulu Allah Akbar. Tapi ada keberkatan. Ada keberkatan. Walaupun kita menggaji seminggu pun, tapi ada berkat. Ada berkat. Saya pun tak tahu macam mana. Ini berkat. Itulah berkat. Mahapas mandat. Tak ada pokok, tak ada apa-apa hitam semua. Tapi hafalan itu lekat sampai sekarang. Dia guru-guru yang ikhlas mengajar. Kelebihan. Guru dulu gaji berapa ya? Petang yang dibuat apa? Buat pokok. Jadi bagaimana itu? Setahu saya, ustaz-ustaz saya, dia tak ada lah macam ustaz sekarang tengah-tengah ni. Dia tak ada. Dia guru mengajar sekolah. Datuk, waktu tu, oh, pergi lari. Ceramah sana, ceramah sini. Anak murid tinggal. Mana kita sebagai guru? Mengajar. Jangan sampai tak mengajar. Orang dulu tak gaji banyak pun. Mengajar. Kemudian, petang, ambil buah kelapa. Ambil buah pokok. Semua tapi anak-anak jadi. Allah berkatkan. Allah berkatkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hadis, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menolong dia atas orang yang menuntut ilmu dan kalau ada dia suatu suap nasi sekalipun dalam satu hadis yang lain, wa dam juratu ma'in. Jalan menuntut apa? Orang menuntut ilmu ini sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Maka Allah permudahkan baginya jalan menuju syurga. Karena orang yang menuntut ilmu ini, ini adalah satu prasyarat untuk dapat syurga Allah. Ilmu yang mana dapat membuahkan amalan dia ni sebelum ditakdur jadi betul. Sebelum dibacaan ditakdur jadi betul. Sini ibadat puasa takdur jadi betul. Cara dia nak berzikir daripada takdur jadi betul. Oleh sebab itu, selepas ini diajarkan kelebihan zikir-zikir di antara la ilaha illallah. Kita sambung lagi. Nak sampai cerita la ilaha illallah pada malam. Hadis, barang siapa menolong ia akan orang alim, yakni orang yang belajar, atau menolong ia akan orang yang muta'allim, orang yang belajar, jika ada dia dengan talak yang patah sekalipun. Walaupun dia belajar dan tolong alim untuk ilmu, bagi pensel pendek-pendek dia. Mana pensel, kalam untuk pen dan seumpamanya, beri bantuan kepada mereka. Maka serasa-rasa seolah-olah ia berbuat kafah 70 kali. Ini seolah-olah pahalanya yang begitu besar. Kerana dengan pen, dengan pensel, dia dapat tuliskan ilmu. Maka dengan ilmu tersebut, maka dia akan menjadi orang yang berguna di dunia dan di akhirat. Orang yang berguna di dunia dan akhirat, Allah Akbar. Tu para alim ulama berkata, ta'allamul ilma, belajarlah kamu akan ilmu. Fa illam tanalu bihi fid dunya hazzan, walaupun dalam dunia ni kau tak dapat apa-apa habuan. Kita menuntut ilmu tak ada apa, tak adalah nak jadi orang kaya, tak jadi orang yang berhormat apa semua. Menuntut ilmu macam orang menuntut ilmu, orang yang mengaji di madrasah-madrasah pondok-pondok ada ilmu, taklah dia terkenal. Sekadar mengajar-ngajar, cukuplah makan. Tapi fali an yazumma zaman lakum khairum min ayyazumma bikum ayyuzamma bikum, walaupun di zaman ini memandang hina bagi kamu, itu lebih baik dari kamu dihinakan besok di akhirat. Begitu. Mana kita ini, walaupun orang pandang apalah selekeh, nak kerja apa orang,
Contoh kalau mengaji-ngaji sekolah agama, dulu orang kampung saya, saya mula-mula sekali mengaji agama. Dan ada orang kampung, besok kau nak kerja apa kau ni? Dia, kau nak kerja apa? Bila saya pergi Al-Azhar, barulah adalah orang kampung, alhamdulillah, ada yang dah nak hantar, ada yang balik Azhar. Dulu pakcik-pakcik, makcik-makcik, termasuklah pakcik saya, makcik-makcik, kau besok nak kerja apa kau? Sebab sekolah-sekolah agama dulu, Allahu Akbar. Kalau kakak-kakak, makcik-makcik tengok sekolah saya dulu pun, menangis. Mula-mula ayah saya hantar, mak saya tak ikut. Kemudian, mak saya pergilah tengok, menangis dia. Menangis. Sekarang sekolah, sekarang anak saya pun saya hantar saya tu. Sekolah sekarang cantik, kerajaan pun dah ambil alih. Guru-guru pun mendapat gaji yang stabil. Dulu Allahu Akbar. Tapi ada keberkatannya. Ada keberkatan. Walaupun kita mengaji sedemikian rupa, tapi ada berkatnya. Ada berkat. Saya pun tak tahu macam mana. Ini berkat. Itulah berkat. Mahapa sumatan. Tak ada apa pun. Tak ada apa-apa hitam semua. Tapi hafalan itu lekat sampai sekarang. Ini guru-guru yang ikhlas mengajar. Kelebihan. Guru-guru dulu. Gitu. Guru-guru dulu. Guru-guru dulu gaji bukan banyak. Petang pergi ambil buah kelapa. Buah koko. Ini bagian Datuk kan. Setahu saya, ustaz-ustaz saya, dia tak adalah macam ustaz sekarang tengah-tengah hari pun pergi mengajar. Dia guru mengajar sekolah. Dan tu, waktu tu, pergi lari. Ceramah sana, ceramah sini. Anak murid tinggal. Tak boleh. Amanah kita sebagai guru, ia mengajar. Jangan sampai tak mengajar. Orang dulu tak gaji banyak pun, mengajar. Kemudian, petang ambil buah kelapa. Ambil buah koko. Semua tapi anak-anak berjaya. Allah berkatkan. Allah berkatkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hadis, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menolong ia atas orang yang menuntut ilmu dan jikalau ada ia suatu suap nasi sekalipun, dalam satu hadis yang lain walau jur'atu ma'in, walaupun seteguk air. Dalam hadis yang lain walaupun seteguk air. Nasaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala pahala seumpama bukit Uhud. Walaupun makna kita memberi sumbangan kepada anak-anak kita yang menuntut ilmu ini, walaupun sesuap ataupun seteguk air, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pahala yang begitu besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu terdapat sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar radhiyallahu an, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, huduru majlisil ilmi alf afdalu min salati alfi raka'atin wa ibadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirnya majlis ilmu ada terlebih afdal daripada semayang 1000 rakaat, wa iadati, bukan wa ibadah, wa iadati alfi maridin, dan ziarah 1000 orang sakit, wa syuhudi alfi janazatin, dan menyaksikan hadir menyaksikan orang yang meninggal dunia. Sebab orang meninggal dunia kita ziarah, kita semayang, besar pahala untuk ilmu ni besar. Qila ya Rasulullah wa min qiraatil Quran. Kemudian sahabat tanya soalan, wa min qiraatil Quran, kalau baca Quran macam mana? Faqala wa hal yanfa' Quran illa bi ilmi, tidak akan memberi manfaat Quran melainkan ilmu. Contoh ada kita baca Quran, mengaji ilmu, ada pula 2-3 orang belakang ni, baca Quran. Kuat-kuat pula baca. Ni tak tahu yang mana lebih afdal. Baca Quran tapi tak tahu apa pun, tak memberi manfaat. Tapi duduk majlis ilmu, dapat manfaat. Tinggalkan Quran kamu dulu. Balik nanti boleh baca. Duduk majlis ilmu. Kerana ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama mari kita kata. Al-babus sani fi fadilati qawli la ilaha illallah. Bermula bab yang kedua pada menyatakan kelebihan mengucap ataupun mengata la ilaha illallah. Hadis, barang siapa mengatakan la ilaha illallah tiap-tiap hari 100 kali, nescaya datang pada hari kiamat bukannya seperti bulan purnama,
14 hari. Ini di antara kelebihan La ilaha illallah. Jadi kelebihan La ilaha illallah, barang siapa yang membaca kalimah La ilaha illallah dalam keadaan tahu maksud La ilaha illallah ini, maka di akhirat besok bukannya berseri-seri. Diumpamakan seperti bulan purnama. Diumpamakan seperti bulan purnama. La ilaha illallah ini, kata ulama, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul muznibuna ma fi qawli la ilaha illallah la aktsaru min zikriha." Sekiranya orang yang melakukan dosa tahu apa yang tersirat dalam kalimah la ilaha illallah, la aktsaru min zikriha, pasti mereka banyak menyebut la ilaha illallah. Apa dia yang tersirat dalam kalimah la ilaha illallah ini? Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, fa innal laila wan nahara 24 sa'atan. Siang malam ni ada 24 jam. Ada 24 jam. Wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 harfan. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 24 huruf. Kullu harfin minha yukaffiru dzunubas sa'ah. Maka tiap-tiap satu huruf daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaffiru, menghapuskan. Menghapuskan apa? Dzunubas sa'atin, dosa satu jam. Satu huruf. Jadi ada 24. Allah ampunkan. Wa qila innal abda idza qala la ilaha illallah fi sa'atin min nahar aw lailin. Barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah satu-satu saat di siang dan ataupun malam, maka tertulislah di lembarannya. Maka lembaran amalan kita ni kalau ada dosa, tasha ma fi sahifatihi minaz zunubi wal khataya hatta taskuna ila amsalihan minal hasanat, maka dileburkan, dihapuskan dosa-dosa tadi dan ditetapkan kebaikan di dalam lembaran amalan kita. Kalau kita tahu, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pasti kita tidak akan lekang menyebut kalimah la ilaha illallah. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal-afdal apa yang telah kuucapkan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para nabi sebelumku, iaitu kalimah la ilaha illallah. Banyak lagi yang kita nak bahaskan berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah, itu sebagai mukaddimahnya. Begitu pentingnya, begitu besarnya kelebihan mengucap kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah kita akan bahas pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baytikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salati wa taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام
ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.